Jebret, udah mati. Oh, nice. Terus gue suruh ngapain, cuy? Dia mati terus. Oke, guys. Oke. Oh my fucking god. No, guys. No. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you. Fuck you, guys. Fuck you. No. Ada apa itu? Itu di sini, guys. Oke, halo semuanya, balik lagi bareng gue Kosa Paci. Dan lanjut kita bakal main The Dead. Oke, guys. Jadi gue balik lagi karena terakhir kita harus yang ngambil gigi ya. Iya, kayaknya gue bakal dapetin bad ending aja. Why oh why? Karena oke, jadi kita harus ngasih ke kakek-kakek yang di bawah lagi. Gua gak tahu. Dan juga sebabnya adalah ya, kita harus ngumpulin doll figurine dan gua gak tahu gua doll figurine-figurine itu ada di mana-mana aja gitu. Jadi harusnya ya gua harus tidak tahu harus ngapain lebih tepatnya, cuy, untuk mencari doll figurin itu. Kayaknya ada 5 atau 4, gua nggak tahu. Dan iya, kita kasih gigi aja, guys. Mana gigi jelek ini? Dan gua kita bakal dikasih kunci lagi. Yang kuncinya nggak tahu buat di mana lagi gitu. What the hell? Udah gitu doang? Fuck you, bro. Oh, karena kita ganti chapter. Oh, I see. Jadi finally, it's finally, gua rasa, guys. Kita tamatin aja. Ngomong apa sih? Walaupun pada akhirnya kita dapat bukan kita, gua dapat bad ending, tapi gua udah I don't care ya dengan semua hal ini, dengan semua kefakeran ini ya. Jadi what the shit? What the shit, guys? The fuck? Ada apa, guys? Oh my god. Apa yang ter... Ini kursi selalu bikin gue takut, anjing. Langsat kursi, anjir. Halo. 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 Oke, dia jadi bakal ngasih info terbaru, guys, mengenai hal ini gitu ya. Info apakah yang akan dia berikan kepada gua? Mana fax? Kita tunggu fax kah, guys? Oh yes. Oke, pokoknya ada 3 orang meninggal pada malam itu. Ada yang gantung diri gitulah, guys. Jadi ini penyebab yang terjadi kali ya. What the shit, guys? Hello, bitches. Hello, bitches. Guys, apa yang terjadi, guys? Oke, ini siapa yang mati anaknya kah? Gue disuruh ngapain, guys? Aku disuruh ngapain, guys? Sekarang, guys. Kapik. Jadi bonekanya gue kurang satu, cuy ya. Sedih sih, cuman ya mau gimana gitu. Harusnya ada 4 atau 5, gue nggak tahu. Jadi di tiap chapter tuh kayaknya ada bonekanya gitu. Ya udahlah, dapat bad ending. I don't care. I don't fucking care.
Ya ini jadi ada dukun lah guys ya. Ntar diomel surat merah kok ngomong-ngomong dukun anjir. What the shit? Apa tuh guys? Apa tuh yang terjadi tuh? Apa nih? Jadi kita harus menggantung sesuatu. Apa yang mesti gue gantung gitu loh? Oke, kita lihat item yang bisa menggantung-gantung, guys. Gue nggak tahu, guys. Ini kah? Asli gue nggak tahu, guys. Oke, ini satu. Oke, satu lagi ini. Gue juga nggak tahu apa yang terjadi, guys. Tolong aku. Oke, so oh dia ngasih gue suatu thank you, arigato gozaimasu. Tak nggak tahu lo itu apa. Oke, okay. Gue dikasih rambut, thank you. Buat apa? What the hell guys? Malin gue kak. Oh ini ceweknya guys, mungkin guys. Itu hantunya. Wait, kaget gue anjir. Oke, jadi gue disuruh turun, maling. Thầy nghe nói rằng gia đình em có sự tác động dẫn tới việc bạn Long bị buộc phải thôi học. Em có biết Long là sinh viên ưu tú của trường Tai không? Chỉ vì cái chuyện riêng tư của em. Quá sling ngang arti guys nih. Tương lai của cả một con người đấy. Ceritanya apa yang sebenarnya terjadi? Anjir gue salah lagi bangsat loh. Oke, terus. Kalian kenapa pada ngeliatin gue? Hello. Gue harus kembali kah guys? Tempat duduk atau kursi gue berada di sini. Kenapa kalian mandangin gue, ha? Kenapa? Ada apa gitu loh? The fuck? Mata-matamu. Gila apa yang terjadi guys? Juga karena kita udah punya rambut, kita udah punya semua bagian tubuh yang kita diperlukan. Berarti saatnya sekarang kita keluar ya guys ya, dari rumah sialan ini harusnya. Oke, iya kan, bener kan, iya kan, iya dong. Masak kan, masak dong. Masakku. Oke guys, let's go. Kita harusnya sudah mengakhiri penderitaan ini gitu ya. Penderitaan dari rumah sialan ini, walaupun gue dapat bad ending gak tahu bedanya apa. Karena gue gak bisa masuk sono guys. Oke, kita coba sekali lagi untuk sono guys. Jadi kayak beberapa tempat hanya terbuka untuk chapter tertentu doang kayaknya. Apakah tidak bisa terbuka guys ya. Jadi gua nggak tahu ternyata kita bisa pakai gunting di situ gitu ya. Ternyata di situ ada bonekanya gitu. Oke, interesting sih. Oke, kita kasih rambut aja guys. Harusnya udah tamat ini. Harusnya udah tamat ya guys ya. Oke, jadi kita hanya tunggu ke rumah kah guys. Karena ada suara, kenapa dia jadi mengerikan gitu, gue juga nggak tahu. Like why? Kenapa suara dia menjadi creepy as fuck ya teman-teman ya? Kenapa tuh coba, gue nggak ngerti. Kasih tahu ada yang mengerti tidak ya? Ada yang mengerti tidak? Oke, kita tinggal suruh nunggu kah guys di kamarnya kita kah? Main PC dulu gue. Gue main PC dulu guys. Aku mau main PC dulu guys. Apakah aku tidak diperbolehkan untuk main PC, guys?
Oke, udah sangat lama dan aku belum dengar apapun dari orang tua itu. Aku harus mengecek ruangannya dia. Oke, jadi kita kembali. Gua rasa dia mati ya, guys ya. Karena ini bad ending gitu dan kita tidak bisa keluar gitu ya. PCP aku mau di anjay anjay. Oke, saatnya kita kembali, guys. Oke, orangnya sudah mati, gua rasa ya, wafat. Aduh, guys, guys. Ini jalannya lama bener, anjir. Halo. Dia mati, guys, feeling gua, guys. Karena ini juga apa? Bad ending gitu kan. Nah, jadi ini seremoninya dia yang harus dilakukan gitu, guys ya. Ya. Dan dia gagal gitu karena kenapa? Karena kita tidak punya bonekanya gitu, guys. Oke, kita harus kemana nih, guys? Oke, ada banyak dokumen di sini katanya. Mana dokumen apa lagi, anjir? Ini kau, ini guys. Oh, ini kunci kita ambil. Terus apa lagi nih? Terutama ini dokumen. Dokumen apa lagi yang bisa gue tonton? Orangnya mati sih guys, feeling gue sih. Oke, ini bisa gue ambil kah? Oke, ini kali guys. Ya, pokoknya dia melakukan ritual-ritual gitu nih guys kayaknya ya. Ya, sejenis-jenis itu lagi sekalian. Kalian bisa baca sendiri gitu ya. Dimana di sini gue telah melakukan atau mendapatkan bad ending gitu loh. Apa sih? Dokumen apa lagi yang mesti gue cek, cong? Dokumen apa lagi, guys? Oh, masih ada lagi nih, guys. Jadi kalian bisa baca sendiri lah ya, ini kayak dia ritual-ritualnya gitu lah guys, gue juga gak ngerti dah ya. Udah harusnya sih guys ya. Jebret, udah mati. Oh nice, terus gue suruh ngapain cuy? Dia mati terus. Oke guys, oke. Oh my fucking god, no guys, no. Fuck you, fuck you, fuck you, fuck you, fuck you. Fuck you guys, fuck you. No! Ada apa itu? Siapa itu? Oh my god, tongnya. Oke, gue suruh kemana cuy? Gue suruh kemana? Kenapa orangnya bergetar-bergetar? Bergetar-bergetar, teriakan di udara. Suruh ngapain cuy? Tuh di sini guys. Ada satu di sini guys. Bad ending, oke, okay. Bad endingnya gitu doang ya. Karena aku ketinggalan satu boneka gitu kan. Theo thông tin chúng tôi vừa nhận được, một nam thanh niên được phát hiện mati kayaknya ya. Kalau gue tadi gue rasa cuma kabur doang bedanya gitu. Oke, jadi segitu doang guys dari The Dead. Atau The Tantrung. Tantrungnya benar judulnya. Sebuah game horror Vietnam yang simple dan sederhana, tapi horornya dapat. Dimana gue juga masih bingung sebenarnya apa yang terjadi di rumah situ, apakah kutukan atau gimana. Kenapa karakternya bisa terkurung di situ, gak ngerti juga. Dan kalau kalian lihat, ini semua pembuatnya adalah orang Vietnam gitu ya. Dan apa tuh? Siapa-siapa lagi? Dia didukung oleh ROG juga ya, gak? Sayangnya game ini adalah kurang optimisasi ya, guys. Ya, karena game kayak gini pun kadang-kadang kalau gue pindah istilahnya dari rumah keluar atau dari luar ke rumah itu kadang-kadang error atau prosesnya agak lama, gue nggak tahu kenapa gitu ya.
Dan mungkin sekian aja dulu dari gue guys, Kosapachi untuk game horror The Dead ya. Kayaknya untuk sebentar gue bakal main game horror-horror kayak gini lagi. Gue bakal main game horror populer aja kayak Resident Evil dan lain-lain gitu kali ya guys ya. Jadi sampai jumpa guys, sampai jumpa di video berikutnya. Klik like, subscribe, dan share. Pasti kalau suka video gue ya. Dan bye-bye.